Ada ayat dalam Al-Quran yang orang katakan berbicara tentang jaminan Allah terhadap rezeki makhluknya. Ayat itu menyatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Ada yang sedemikian ekstrim dalam memahami ini sehingga mereka berkata, Anda berusaha atau tidak berusaha, Anda akan dapat rezeki seperti halnya burung. Di pagi hari dia terbang, dapat rezekinya, baru pulang lagi ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Dijawab oleh yang lain, burung itu bergerak. Kalau dia terus ada di sangkarnya, tidak akan datang rezeki kepadanya.